Seorang pria asal Malaysia bernama Anik Tom Yam menjadi sorotan setelah mengunggah videonya menjenguk ibu di panti jompo. Video tersebut ia posting di TikTok pada Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Dalam caption unggahan, Anik telah membuat disclaimer bahwa meski ibunya dirawat di panti jompo, bukan berarti dia anak durhaka. Menurut Anik, pilihan untuk dirawat di panti jompo dibuat oleh ibunya sendiri. Setelah bercerai dari suami, sang ibu meminta Anik mencarikan panti jompo yang bagus. Ia ingin tinggal di sana menghabiskan masa tuanya. Anik pun menuruti permintaan ibunya dan berhasil menemukan panti jompo dengan fasilitas bintang 5. Dalam video yang dia unggah, Anik menunjukkan wujud panti jompo tempat ibunya tinggal. Untuk mengisi waktu luang, pihak pengelola telah menyediakan fasilitas berbagai kegiatan seperti memancing atau berkebun. Anik juga menunjukkan tempat tidur ibunya. Setiap penghuni mendapatkan ruang sendiri-sendiri dengan fasilitas lengkap. Tiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi dalam, dan dapur masing-masing. Bagian kamar tertata dengan sangat rapi, tempat tidurnya pun terlihat nyaman serta kamar mandi yang bersih. Tak hanya itu, kamar juga sudah dilengkapi dengan perabotan seperti AC, peralatan masak, rak buku, lemari, dan lain-lain. Ruangan tersebut benar-benar dibuat sangat nyaman untuk dinikmati. Bahkan pengelola juga menyediakan Wi-Fi untuk digunakan penghuni kamar. Sontak saja video yang diunggah Anik menjadi viral. Banyak yang tak menyangka panti jompo bisa senyaman itu.